rasa macam tak sedap badan aja kok. Hah? Aduh. Macam ada perkara yang tak baik nak berlaku ni. Nampaknya lebih baik aku balik rumah sekarang. Apalah agaknya yang dah jadi ni. Wah, ini orang naik basikal kah motor kah? Wak, cepat wak. Apa halnya, Gina? Nasib baik wak balik, saya baru nak panggil Lehun. Apa halnya? Kalau iya pun, cerita dulu. Mula-mula, dia demam aja. Lepas tu, dia pengsan. Hah? Siapa pengsan? Alan. Eh, wak! Wak! Wak, dia bawa balik gula-gula tak hari ni? Gula-gula pula disibukkannya. Aku tanya, Alan mana? Eh, ada. Dia minta gula-gula. Eh, dia minta air minum. Yelah. Adul pergi temankan Alan. Nanti wak ambil air minumnya. Aduh. Kamu kok ada di sini, Gina? Aduh. Ini gara-gara Alan ni. Nak minum air ni, kaki aku yang tersepit. Tu ya wak, kurus sangat. Kesian wak. Sakitnya pinggang aku. Tadi jatuh basikal. Ini jatuh tangga pula. Mari saya tolong. Wak keluarkanlah kaki yang sebelah tu dulu. Biarlah aku buat sendiri. Engkau pergi ambilkan air minum untuk Alan tu. Bawa air dalam besen sekali. Bawa limau nipis sebiji, pisau asam jawa. Dengan bawang putih dan lada hitam sekali. Apa lagi yang wak minta tadi? Lupa pula. Wak, apa lagi benda yang wak nak tadi? Bawang, limau, lada, air, pisau. Apa lagi wak? Asam jawa dan tuala kecil. Nasib baik tak patah kaki aku. Tangga ni memang nak kena diganti. Dah siap pun. Semuanya ada. Berbahaya betul tangga ni. Anak tangganya jarang sangat. Macam mana dengan kaki wak? Tak apa-apa ke? Sakit sikit je. Dah, bawa naik barang-barang tu. Aduh, Kina, engkau nak bunuh aku ke? Saya minta maaf, wak. Ini barang-barang yang wak minta tadi. Hai, aku ingatkan kau nak tikam aku dengan pisau tu tadi. Takkanlah sampai saya nak bunuh wak. Kebetulan saya pegang pisau macam tu. Eh, Kina, ni tak cukup ni. Asam jawa dengan besin mana? Bawa tuala kecil satu. Biar aku naik dulu. Yelah. Adul, kenapa pandang wak macam tu? Wak tengah buat apa, mak? Wak tengah jampi air tu untuk Alan minum. Wak, ini besinnya. Cukup besar ke atau wak nak yang lebih besar lagi? Sudah, cukuplah tu. Kenapa duduk terkangkang tu? Cuba duduk elok-elok. Adul takut ya, mak. Alan sakit apa? Adul jangan takut. Alan demam aja. Itulah mak selalu pesan. Tak usah main merata-rata. Kalau tak nanti sakit macam ni. Alan, apa rasa sekarang? Dah lega sikit? Biar aku jampi dulu hari ni. Lepas tu nanti baru tuam kat badan dia. Lega sikit rasanya, mak. Kina, Alan ni kena sampuk. Ini mesti sebab berkubang kat parit tu senja semalam. Dah selalu saya pesan, jangan main kat situ senja-senja. Tapi dekil. Habis, macam mana keadaan dia sekarang, wak? Insya Allah, tak ada apa-apa. Tapi ini bukan demam kena sampuk aja, tapi demam kena sengat ikan sekali ini. Nah, kau letak besin tu kat tepi. Biar sejuk. Aku nak bagi Alan air minum dulu untuk pulihkan semangatnya tu. Wak,
Malam dia tidur dengan selimut basah dia tu. Waduh, gawat budak ini. Bangun Alan, minum air. Minum Alan. Alan, minum air ni. Wak dah jampi dah. Insya Allah, nanti legalah panas badan Alan tu. Wak, kepala Alan rasa macam nak pecah. Sabar ya Alan, bawa bertenang. Kesian Alan. Dari tadi dia nak minum, sekarang baru dapat. Hish, budak ni tak pandai dengan kecil. Jangan menyampuk cakap orang. Diam. Aduh, cakap je. Wak buat apa ni? Aduh, kalau macam ni lagi sakitlah aku. Aduh, minta maaf lah Alan. Hei budak ni, cuba lalu sikit. Aduh, apalah Pak ni buat kat sini. Untuk kesenangan korang juga, malam-malam nak basuh tangan tak payah turun ke bawah. Kina, kau bawa Adul ni keluar kejap. Susah aku nak mengubat Alan ni. Tahan sikit Alan. Adul, mari ikut mak. Kita turun bawah. Alah, wah. Adul nak jaga Alan. Aduh, jangan kacau. Wak tengah jampi tu. Jampi apa, Alan? Nanti tanyalah pada Wak. Wak, pedihnya mata Alan. Kuatnya bau bawang ni. Tahanlah sikit, Alan. Apa Wak ni? Meludah pula. Wak, apa sahabat ludah Adul? Abang kata tak baik ludah orang. Cuba engkau diam sikit, Adul. Wak bukan ludah kamu. Wak ubatkan Alan ni. Sekarang Wak ceritakan. Dah. Lalu, mari sini. Hah? Apa ni Wak? Jura ke Adul? Apa pasal Adul tiba-tiba jadi budak nakal? Turunkan. Oh, nak turun je. Cakaplah. Wak, tolong Wak. Aku nak turun. Wak, turun. Kina, ambil si Adul ni. Mengacau betul. Susah aku nak buat kerja. Begitulah gara-gara kena sengat dengan ikan keli. Lepas tu, tidur dengan selimut basah. Alan pun terus demam. Nasib baik Wak cepat ubatkan demam panasnya. Kalau dibiarkan melarat, berbahaya tau. Betul cakap kursi itu. Demam panas kalau tak diubat dengan cepat, hish, macam-macam boleh jadi. Ada setengah kes tu sampai membawa maut. Hish, takkanlah sampai macam tu sekali reket. Tapi ada betulnya kata kamu tu. Hai Alan, Alan. Malam betul dia. Dahlah senja-senja kena sengat dengan ikan keli. Lepas tu kena demam panas pula tu. Agaknya lepas ni apa pula akan jadi pada Alan tu? Apa ni Shuttle? Tak baik kau cakap macam tu. Sepatutnya kau doakanlah supaya Alan cepat sembuh. Kamu ni Shuttle, lain kali cakap tu biarlah bertapis. Jangan ikut sedap mulut aja. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Ha, cakap pasal Wak. Apa lagi yang dibuatnya pada Alan tu? Aku tengok dah sampai urut-urut pula. Hebat juga Wak pasal perubatan cara tradisional ni ya. Jampinya menjarak betul. Jampi tu apa? Kenapa mesti ada bahan-bahan seperti itu semua? Bahan-bahan yang diperlukan tu mengandungi zat-zat yang tertentu yang boleh membantu proses perubatan itu sendiri. Sudahlah, mari kita sambung cerita pasal Wak dan Jalani tadi. Jampi ialah cara mengubat dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan doa untuk menyembuhkan semangat orang yang sakit. Hei, Adul, mari sini. Wak nak buat kerja tu. Dah, Adul ikut cakap Mak. Jangan ganggu Wak lagi. Faham? Macam-macam hal anak-anak sidik ni. Patutlah arwah datuknya mewasiatkan aku menjaga mereka. Untuk mengurangkan suhu panas dalam badan Jelani,
Wak menggunakan asam jawa. Asam jawa dicampurkan dengan air suam. Kemudian, air asam jawa itu dikacau sehingga sebati dan dibiarkan sejuk. Lepas tu barulah disapu ke seluruh badan jelani. Tetapi sebelum tu, Wak akan membaca doa, memohon berkat daripada Allah. Alan, bangun sekejap. Buka baju. Biar Wak sapu air asam jawa ni ke badan kau. Wak, kepala Alan rasa pening lah. Rasa berat nak bangun. Cubalah bangun perlahan-lahan, Alan. Yelah. Kan boleh tu. Mari sini, Alan. Wak nak lapkan kepala dulu. Eh, Wak. Jangan kat ketiak. Geli saya, Wak. Tahan dulu sikit. Nak baik demam ke tak? Lepas ni, kamu mandi dengan air limau pula. Ambil tu, Alan, ni. Mari kita pergi bilik mandi. Pergi mandi? Buat apa mandi? Kan Wak dah lap badan Alan tadi. Tadi tu, air asam jawa. Untuk kurangkan panas badan kau tu. Tapi sekarang kena mandi air limau pula. Untuk pulihkan semangat kau. Faham? Wah, teruk juga saya kena, Iwak. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuknya, tak tahan. Ha, macam itulah kisah Wak mengubat jelani. Rawatan tradisional ni banyak melibatkan unsur-unsur spiritual dan rohani. Contohnya limau nipis, bawang dan lada hitam dipercayai boleh menakutkan syaitan dan jin yang mengganggu atau merasuk manusia. Itu yang dimaksudkan terkena sampuk. Hebat betul Wak Sekawi ni, ya. Tak sangka pula aku. Ha, itulah kau kerusi. Jangan pandang atau menilai seorang tu dari luarnya saja. Betul cakap gelanggang tu. Selalunya, orang yang macam Wak Sekawi itulah yang mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan. Tambahan pula, Wak tu orang lama. Mestilah banyak ilmu yang telah dipelajarinya semasa zaman mudanya dulu. Ya tak ya juga. Sebab ada pepatah mengatakan, makin tua kelapa, makin pekat santannya. Maksudnya, semakin berumur seseorang itu, semakin banyaklah pengalaman dan pengetahuannya. Selain itu, manusia juga sering belajar daripada kegagalan. Kegagalanlah yang banyak memberi seseorang itu rajin berusaha untuk membaiki kesilapannya. Wah, Shuttle, kalau bercakap, ada aja yang nak diperkatakannya. Haha, biasalah gelanggang. Aku ni kan memang pandai berkata-kata. Tak gitu? Mulalah tu. Dia ni bukannya boleh dipuji sikit, perasan je lebih. Shuttle ni memang kalau dipuji lebih-lebih sikit, mulalah dia kembang bulu. Eh, kerusi, bila pula bulu aku ni kembang? Cakap tu baik-baik sikit. Ah, sudah. Jangan nak gaduh-gaduh pula. Nanti tak pasal-pasal ada yang memasak muka. Yelah, aku minta maaf. Aku tahu aku tak sepatutnya cakap macam tu. Maafkan aku, ya. Aku maafkan. Aku pun salah juga. Dahlah, kita tengah berbual pasal apa tadi? Ha, pasal kehebatan Wak kan? Ha, Wak memang hebat. Alan pun semakin sembuh. Tapi aku nak tahu apa jadi kepada ikan laga yang keluar daripada balang tu. Mana dia hilang, ha? Lah, pasal ikan laga tu, aku tahu kisahnya. Biar aku ceritakan. Dah, apa lagi yang ditunggu tu? Ceritalah lekas. Aku pun nak dengar ni. Laparnya perut aku. Tadi kat sekolah, tak sempat nak makan. Ah, aku pun lapar juga. Mak, kami dah balik nak makan. Yelah, Mak tengah siapkan ni, ha. Mak masak lauk apa, Mak?
Alan kan demam lagi tu. Jadi, Mak masak lauk kesukaan dia lah. Ah, asyik-asyik lauk dia aja hari-hari. Besok lauk aku pula. Kau diam. Kau selalu dapat apa yang kau nak. Kamu berdua ni, pasal nak makan pun nak bergaduh ke? Bun ni, Mak. Suruh dia makan ikan laga dia tu. Mari aku gorengkan, Bun. Ajib, kau jaga mulut kau tu. Sudahlah tu. Pergi salin baju sekolah tu dulu. Ajib ni, Mak. Ada kena nak goreng ikan laga saya? Jadi, betul lah kau ada ikan laga. Menyibuk betul budak ni. Aku nak tengok ikan kau tu pun, boleh? Bun, bagilah aku tengok ikan kau tu. Aku bukannya nak beritahu Abah. Kau cakap aja macam tu, tapi nanti kau beritahu Abah juga. Sebenarnya, aku pun teringin nak ikut kau merayau. Tapi, aku takut nak lawan cakap Abah. Alah, kau tu bukannya boleh percaya sangat. Ha? Kau cakap aku tak boleh dipercayai? Kalau macam tu, aku beritahu Abah. Apa kau kata? Kalau kau nak kena penampar dengan aku, pergilah. Eleh, penampar kau bukannya sakit sangat. Lainlah, Alan. Penampar dia memang dahsyat. Apa kau kata? Penampar aku tak sakit. Kau nak rasa sekarang? Aku melawak pun tak boleh ke? Ini bukan masa nak melawak. Dahlah, aku lapar ni. Aku nak pergi makan dulu. Eh, ikan aku belum makan lagi. Nanti mati pula dia. Eh, mana pula perginya ikan ni? Alan simpan kat tempat lain ke? Tapi ke mana pula Alan nak bawa ikan tu? Dia kan demam. Jangan-jangan Ajib yang suruhkan ikan aku tu. Tapi macam mana dia boleh tahu pasal ikan tu pula? Ajib, mana kau suruhkan ikan aku, ha? Baik kau bagi balik. Kalau tak, naas kau aku kerjakan. Aku lanyak kau dengan tiang tangga tu nanti. Ajib, kau jangan main-main dengan aku. Apa hal ni, Bun? Nak menuduh orang je. Cuba periksa betul-betul dulu. Jangan ikut sedap cakap je. Nanti memakan diri buruk padanya. Habis, kalau bukan kau yang ambil, siapa? Ha, jawab. Memang betul lah di ikan laga, ya? Kat mana pun letak ikan tu? Dalam botol lah, Mak. Dekat dalam telinga dia yang capang tu kot. Bukan dalam botol, dalam lubang telinga. Ajib, kau buka mulut kau sekali lagi. Apa gaduh-gaduh ni? Ada Mak ambil botol tu kat bilik kau pagi tadi. Tapi tak ada ikan pun. Dah, mari tolong Mak. Hai, baru sampai. Kenapa lambat kat kita? Kereta yang jemput kita tu lambat datang hari ni. Kita, mari tolong. Nanti Abah balik dia terus nak makan je. Bun pun dah lapar ni. Ita salin baju dululah, Mak. Ha, itu macam bunyi motor Abah kau tu. Apa tercegat lagi? Cepat siapkan meja ni. Iyalah, Mak. Aku ni kura-kura istimewa. Yang boleh jampi-jampi macam wak sekawi tu. Habis kalau kau ingat, kalau kau kura-kura istimewa, kau boleh menang dalam perlombaan ni. Cik, porah. Oh, jadi kau tak percayalah yang aku boleh menang. Cis, jangan nak belagak kata. Kura-kura ni, habis perlombaan ni, tahulah kau siapa yang paling kuat sekali dalam alam maya ni. Paling kuat dalam alam maya konon. Cakap je lebih, tapi habuk pun tak nak. Wahai sang kura-kura, kadang-kadang kau ni bikin aku angin satu badan. Tahu tak? Eh, marah pula. Muka macam jabatan tak siap. Ada hati nak marah orang. Tapi aku rasa kau ni kura-kura cacat. Badan macam cendawan. Muka pula macam biawak. Apa hal? Oi si kodok, jangan terlalu yakin yang kau boleh kalahkan aku dalam perlombaan ni. Lap kering-kering badan kau tu, Alan. Alan rasa lega sikit lah, Wak. Kepala pun dah tak pening dah. Ha, itu pun Abah kau dah balik. Bolehlah kita makan tengah hari sama-sama.
Wak, terima kasih sebab ubatkan saya. Kina, Alan demam ke? Mana dia sekarang? Mana abahnya tahu Alan demam? Tak kisahlah dari mana saya tahu. Alan mana? Marilah makan dulu abahnya. Alan ada kat bilik air depan tu. Wak dah mandikan dia dengan air limau tadi. Ha, baguslah kalau macam tu. Minta-minta turunlah panas badannya. Yang ada ni pula, kenapa? Tak lapar ke? Mak, Alan mana? Ada, dia tengah mandi. Ado makan dulu ya. Yelah mak, Ado pun dah lapar sangat ni. Macam itulah Adol dengan Alan. Mereka berdua memang rapat. Adol memang tak senang duduk kalau Alan tak ada di depan matanya. Kecuali kalau Alan pergi sekolah. Itu pun kalau boleh dia nak ikut Alan ke sekolah. Tak kekecoh anak bungsu Haji Sidik tu. Betul kata kamu tu Kerusi. Adol tu memang kecoh. Petang tu pun dia buat kecoh juga. Hish, bahaya betul. Cuba kau ceritalah Settle. Ceritanya begini. Boleh kira hari yang Alan kena demam panas tu ialah hari yang malang baginya. Walaupun begitu, malangnya tidak berakhir setakat demam panas saja. Alamak Shuttle, kamu nak bercerita ke apa ni? Yelah, nak buat suspend pula. Cerita sajalah. Apalah Shuttle ni? Orang sungguh-sungguh nak dengar cerita. Dia main-main pula. Okeylah. Aku minta maaf. Aku nak bergurau je tadi. Tak baik buat macam ni. Kalau tak nak cerita, tak apa. Biar aku ceritakan. Aku rasa baik kau ajalah yang ceritakan Gelanggang. Nanti kempunan pula kami nak dengar cerita ni. Yelah Gelanggang, aku pun dah lupa apa yang aku nak cerita pada kau tadi. Hish kau ni Shuttle. Cepat betul lupa. Asyik aku aja bercerita. Penatlah aku macam ni. Kita sambung minggu depan ajalah adik-adik. Bye.